Seperti inilah kejamnya petinju ini. Meski terbilang kecil, namun semua musnah di tangannya. Dan sudah banyak petinju top di kelasnya dibuat tak berdaya olehnya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, petinju ini banyak mengalahkan petinju tak terkalahkan sebelumnya. Ya, petinju ini bernama Gervonta Davis, petinju Amerika yang kini sedang merajai di kelas ringan. Dan terbaru Sport Factor, minggu kemarin, Davis sudah mengalahkan Frank Martin, petinju yang belum pernah kalah sebelumnya. Martin yang membawa rekor 18 laga tanpa kekalahan itu, malah ia tak berdaya saat berhadapan dengannya. Dan Davis berhasil mengalahkannya saat di ronde ke-8 dengan kemenangan KO. Dan siapa saja korbannya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like dan juga di subscribe channel Ruang Fighter. Tidak hanya Martin, bahkan di laga sebelumnya, King Garcia, petinju yang juga belum pernah kalah sebelumnya, malah keok saat berhadapan dengan Davis Tang. Landing the right and left hand. Punches landed in the first 3 minutes. That left hook got caught. Oh, what a shot! Dan Davis hanya butuh 7 ronde untuk mengalahkan King Garcia. Straight left hand was able to get in. Another left hook and a right hand by Garcia. And now. Dan perlu Anda ketahui, Sport Factor, bahwa setidaknya sudah ada 8 petinju tangguh tak terkalahkan yang sudah Davis hancurkan. Dan siapa saja mereka, inilah daftar namanya. Petinju pertama yang ia rusak yakni Jose Pedraza. Sebelum melawan Davis, Pedraza selalu meraih kemenangan. Bahkan rata-rata ia meraih kemenangan KO. Lebih hebatnya lagi, Pedraza sudah meraih 2 sabuk juara, yakni IBO dan IBF di kelas bulu super. 14 Januari 2017, Pedraza dipertemukan dengan Davis untuk mempertahankan sabuk IBF-nya. Namun sayang, ketangguhannya malah dihancurkan oleh Davis. Di ronde ke-7 inilah, Pedraza akhirnya tak mampu melanjutkan laga. Dan ini adalah kekalahan pertamanya dalam karirnya. Petinju kedua yang akhirnya menemui kekalahan pertamanya yakni Liam Walsh, petinju tangguh dari Inggris. Liam yang belum pernah kalah akhirnya dapat ditumbangkan cukup mudah. Di ronde ketiga inilah, Liam akhirnya menyerah juga. Lanjut petinju selanjutnya yang Davis kalahkan dengan kejam, yakni Francisco Fonseca. Kali ini lawan Davis benar-benar kejam, karena Fonseca banyak meraih kemenangan KO sebelumnya. Bahkan sebelum laga, Davis diyakini kesulitan melawannya.
ripping to the body with a right hook, left uppercut upstairs, and now Gervonta Davis starting. Namun apa yang terjadi, Davis malah dengan mudah mengalahkannya. Petinju keempat yang mampu dirusak rekor manisnya yakni Mario Barrios. Melawan Barrios adalah tantangan terbesar Davis karena ia untuk pertama kalinya menentang sang jawara WBA di kelas ringan super. Terlihat sekali perbedaan postur keduanya yang sangat mencolok. Barrios yang belum pernah kalah sebelumnya, tentu ia menjadi unggulan di laga ini. Watch the feet, gentlemen. Touch gloves. Back to your corner, gentlemen. The bell and... You don't want to overcommit either with Davis. That back and with that jab, long reach. Dan benar, sejak ronde pertama, Barrios berhasil menguasai pertandingan. Akhmedov was able to land overhand lefts in their respective pro careers. They're not even tried that punch yet against Davis. Davis has found a home for the left to move up two weight classes. Nails a 1-2. Now beckons of the third round. Davis hanya mampu mencuri poin saat di ronde kelima dan ronde ketujuh. You got to change the jab here and there for Barrios. You can't just throw it straight all the time. Namun, comeback yang sempurna itu datang saat di ronde ke-8. Davis berhasil memukul jatuh sang jawara tak terkalahkan itu. Dan ini adalah kekalahan pertamanya bagi El Azteca. Petinju kelima yang dirusak rekor kemenangannya yakni Rolando Romero. Bahkan sebelum laga, Romero sangat yakin bakal meng-KO Davis. Namun apa yang terjadi? Davis malah menjadi penghancur rekor manisnya. There's a left hand for Davis. That Romero's using really effective combinations. Romero able to get that hook? Yes. Seems kind of awkward. But in this, but he's not the one. There's a big left hand. Bahkan di laga ini, Romero sampai linglung akibat KO kejam itu. Termasuk Hector Garcia, sang pemilik sabu WBA di kelas bulu super itu, akhirnya menemui kekalahan pertamanya saat berhadapan dengan Davis Tang. Duel yang terjadi pada 7 Januari 2023 itu berlangsung sampai ronde ke-9. Termasuk Ryan Garcia yang akhirnya merasakan kekalahan pertamanya saat berhadapan dengan Davis Tang. Dan terbaru Sword Fighter, yakni Frank Martin ini, yang juga merasakan kekalahan pertamanya dalam karirnya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga akhir video. Jangan lupa di like dan juga di subscribe Ruang Fighter. Oh my! The body by Barrios. Ooh, wow.